Banyak karyawan juga dari Desa Wani. Ya, tapi kalau teman saya dari Irlandia sangat jauh. Dari Irlandia sangat jauh ya. Saya asli dari Irlandia. Plastik di 2024. Ya, itu menjadi harapan besar kami dan kerja keras sehingga masyarakat Kabupaten Sula akan sadar dan kita bisa membuat bank sampah, Bu, dan butuh bantuan dari semuanya agar terlaksana sesuai dengan cita-cita kami. Bu, mungkin tahun depan apakah bisa lebih maksimal lagi dari tahun pertama ini? Iya, desain, terutama desain untuk di pariwisata sendiri, Bu. Ya, alhamdulillah syukur walaupun berbagai macam halangan karena kita dilanda dengan COVID-19, terus cuaca alam juga kurang memungkinkan. Tapi alhamdulillah apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Deputi tadi, kedepannya kita lebih maksimal, dan saya meminta kepada seluruh masyarakat pencinta ekowisata, mari tetap menjaga kelestarian alam yang ada di Tanjung Waka, sehingga apa yang menjadi harapan saya dan semuanya terlaksana dengan baik. Karena itu tadi unsur engagement ya dari yang kita semua yang hadir dengan para pelakunya di komunitas masyarakat, mulai dari yang muda sampai yang tua ya, mulai dari ini. Jadi saya ngelihat bahwa ini event yang memberikan edukasi yang luar biasa, baik dari manajemen eventnya, entertainment yang ada di sana, kemudian konten yang ada. Kalau kita lihat, jadi dia ini setelah selesai hari ini, selesai pembukaan, besok orang masih ke sini. Karena apa? Yang dibuat di sini tempatnya ini sangat menarik. Akan menjadi destinasi wisata yang menarik, yang ya kalau kita bicara Instagramable lah ya kita bicara. Nah, ini yang saya bilang keistimewaannya.